Series sebelumnya gua pernah terjebak di dalam satu chunk yang dibatasi oleh war border. Sekarang gua terjebak satu blok saja. Setiap kita mendapatkan achievement, maka war border akan meluas. Jadi sekarang kita harus ngapain? Ya betul, menangis karena gak tahu cara mainnya. By the way, gue pernah ya. Sepertinya saya pernah bukan salam satu chunk, tapi saya pernah terjebak dalam satu blok saja. Jadi gue pernah main Captain Minecraft. Jadi basicnya adalah, iya betul menangis sih sebenarnya. Enggak, maksudnya kita akan menggali di bawah karena di bawah ini adalah pohon. Jadi kita akan mengambil kayu dan akan mendapatkan achievement dan meluas. Yoi. Oke, meluasnya satu blok ya, satu blok dan satu blok. Iya betul. Satu achievement satu blok ya, mantap sekali cuy. Oke, ini kita harus ngapain? Gua juga gak tahu sih. Ya penting let's go aja apa yang harus kita lakukan ini. Oke, nyentuh tanah. Oke, ini ada 4 ya. Ini benar aja sih. Dikit amat. Oke, kita akan bikin crafting table. Kita akan lihat apa yang terjadi. Bam. Wow, ada sapi. Oke, dengan itu kita juga bisa bikin sebuah stone egg. Nah, kok gak meluas? Tanam dulu lah ya. Ini apa sih? Bukan tanah ya? Ya Allah, bukan tanah ya Allah. Eh, achievementnya apa-apa sih? Gua gak tahu loh. Stone egg, mine stone. Oh, sorry. Ya Allah, ini eh, ya Allah. Oh, ini ada. Iya, yang penting meluas. Intinya ya begitu. Sapi-sapinya aja pengen keluar ya? Iya gak? Iya bang. Udah, lebih baik gue akan ambil beberapa dulu. Dan apakah gue bisa mendapatkan achievement lagi setelah gue udah mendapatkan cobblestone? Ngapain loncat-loncat di sana? Yo, eh, sama new pig. Wow. Tapi aku kan bukan pemakan babi. Gimana dong? Ah, makan aja deh. Kan gak ada. Oh, ini ada koal nih, nice. Oh ya, kenapa saya masih pakai ini? Wait, tua budi. Buang. Ya nyangkut di sini dia. Dapat achievement dong. Oh enggak. Sebenarnya gue gak tahu apa-apa aja achievement di sini ya, karena ya gak tahu semuanya. Ini dia. Mendapatkan iron dan kita bisa bikin 3 ini. Oke, kayaknya sih ada iron ya. Sepertinya teman-teman. Dan pastinya ini kita terjebak di dalam, gua gak tahu apa namanya. Pastinya ini kita terjebak di border. Sepertinya sudah dirancang kalau ada stronghold, kalau ada diamond, kayaknya udah dirancang ya. Cuma ah, gak tahu. Budoy, kita gak ketemu-temu loh. Oh, tinggi amat ya, 150. Ya ampun, tinggi banget itu coy. Biasanya saya ada di 64, ya kan? Kan gampang ke 0 ya. Sulit. Budoy, ini versi 19 ya? Pasti udah dirancang di Wawa ya. Pasti ada warden. Saya tahu itu ya. Ya ampun, ternyata tinggi banget ya. Ya ampun, deket banget itu airannya loh. Tapi di sini saya pengen cari tanah dulu nih. Kok gak ada tanah? Oh, ini ada tanah ya. Very nice. Apa sih lu? Oke, karena ini udah mau malam, udahlah, lebih baik gua akan cari iron dulu karena itu bisa membuka satu blok lagi nih. Oke, ayo ya. Ayo kita akan cari dulu. Oh, apalagi di bawah ini? Ya ampun, gelap banget. Gimana gua turun? Itu dia. Kepencet. Mohon maaf, aku kepencet. Oke, kita menemukan tempat apa ini, gua gak tahu namanya. Loose cave. Oh, loose cave. Oh, apa sih? Oh, gak salah, ini tempat ada ini ya. Acolot. Oke. Dan gimana gua naik? Terima kasih. Kayaknya ini bisa dimakan deh, karena kita kelaparan ini coy. Kayaknya kita udah bikin tempat naiknya. Nah, ini bisa dimakan gak sih? Oh, bisa. Oh, saya mau tahu. Sorry. Oke, kita ambil dulu ya. Ya, bagus. Anda menghabiskan populitatutitasi ya. Oh, bisa ditanam. Oh, gitu. Oke, ayo. Kita lanjut lagi. Oh, dapat biji. Thank you. Lanjut lagi kita untuk mencari iron lagi. Kok lagi? Maksudnya baru. Oh, ketemu ini. Ketemu iron. Ya ampun. Coba sulit ya. No tense dulu. Yang penting saya mendapatkan achievement dulu. Ya ampun. Oh, gak apa-apa deh. Oke, langsung aja kita bikin crafting table lagi ya. Karena ada di crafting table di atas. Bikin furnace. Kita masak. Nah, kita akan mendapatkan achievement nanti. Ini dia. Hap, asik. Lumayan, satu blok lah. Oke. Nah, ini nih. Malesinya nih. Ya ampun, kenapa ada mereka gitu loh. Rame banget coy. Gue pengen dapat air dulu sih. Oke, kita kembali lagi ke atas. Good morning. Oh, maksudnya good night. Oh, di sana ada lava cuy. Tapi kok mereka nggak jadi ice ya? Jadi air ya. Oke, let's see, kita dapat achievement. Oh, ada yang baru lagi nih. Ya, kayaknya gue harus upgrade PX dulu ya sepertinya, karena ini yang paling mudah. Atau tidak?
Oke, gak apa-apa. Ada 3 jalan ya. 3 ending yang berbeda. Jadi gue pengen bikin PX baru lagi. Ini dia. Aduh, dulu saya harus pikir benar-benar ini. Saya pengen ambil cerita yang mana dulu. Armor gak mungkin kita akan bisa buat. Hot stuff bisa aja kalau di bawah ada lava. Tapi kayaknya paling mudah ini sih. Ah, tahil lah, gak peduli. Yoi. Ya, satu blok lagi kita bisa nemuin dia ya. Asik dia. Tapi kenapa gak mau tumbuh? How? Gue pengen mati dulu sih. Gimana ya? Oke, gue penasaran apakah ini bisa jadi air. Jadi kita akan tungguin aja. Tapi kayaknya cicak-picak ya. Nah, kecuali ini. Kenapa saya tidak mau mengambil dulu? Kenapa saya nggak bikin water? Ini bisa jadi air. Tapi saya takutnya kalau gue hancurin. Nggak jadi. Malah hilang. Tapi kayaknya kalau di-rain kayak ini bisa lah ya. Oke, kita akan tunggu aja. Oh, ini udah jadi air, guys. Yay. Tapi ini langsung bisa dong. Oh, bisa coy. Bisa jadi air, teman-teman. Ini adalah air pertama kita. Dan saya menyesal saya membuat 3 iron ini. Kenapa bikin iron PX? Kan bisa kita turun. Tapi kita kayaknya langsung tempur aja di bawah ya. Oh ya, kenapa saya... Oh iya, gak bisa nih. Ngoceh mulu dari tadi ya saya. Ya, gue pengen mati dulu deh. Oke. Siapa tahu tap achievement. Dan bam. Yes, supaya darah kita penuh dan hungernya penuh. Yay, life hack. Oke, ini dia. Ya ampun. Ah, mainnya curang coy. Oh, kamu. Hai bang. Oh, bisa turun dari sini kayaknya ya. Oke. Saya mah tidak apa-apa kalau saya mati. Saya tidak peduli. Yang penting saya terangin. Berantem kan. Mampus, saya tidak peduli. Goodbye. Goodbye, my friend. Ini gimana gua naik? Ya, mati. Bener, mati. Ya, masih ada mereka lagi ya. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Ayo tebak gua mati berapa kali. Kalau benar, saya akan memberikan 1 juta power. Ya, masih ada dong. Ah, berantem kan. Wih, keren. Kamu pahlawanku. Yes, dapat achievement baru. Dan dengan itu gua bisa ambil air di sini. Di satu doang. Supaya kita bisa bikin water bucket nanti. Ternyata satu. Udah lawan-lawan capek-capek. Tapi masalahnya kita udah kekurangan kayu guys. But how? Pohon kita tak tumbuh. Oke, udah mulai ada lagi ini. Ya ampun, banyak lagi bangke. Intinya kita jalanin aja hidup ya. Ya ampun, depan muka saya. Stronghold kah? Wow, cukup gampang sekali. Saya nggak dapat achievement. Oke. Oh, pengen naik, aku pengen naik. Gimana how? Langsung kita dapat AESPY. Kan betul kan? Udah di setting guys. Oke, tapi di sini ada iron lumayan. Thank you guys. Rame banget di bawah guys. Oke, gua pengen naik dulu ya. Karena gua gak mau barbar dulu episode kali ini. Saya pengen chill dulu ya kan. Oke, iron ada 5. Kita akan naik dan kita akan lihat apa aja yang harus saya lakukan. Oke, ini bisa saya ambil ternyata. Oke, dan sekarang saya punya 8. Oke, good night lagi ya. Malam ketemu malam lagi. Tapi ini gak mau tumbuh. Kayaknya harus ada air. Harus ada air sih. Dan ini beku lagi ya. Ya ampun. Oke, kita tanam dan harus kasih torch. Dan ini beku lagi kan. Iya. Oke, saatnya kita bakar dulu. Dan sepertinya saat saya membuat ini, maka saya bisa mendapatkan achievement. Yoi, new chicken. Penuh banget binatang-binatang di sini ya. Ini bukan kandang binatang, oke? Okay? Sudah, kalian jangan ke sini-sini lah ya. Susya-susya ini. Tapi kayaknya keren deh kalau kita bikin air permanen. Itu dia. Jadi kita tidak akan yang namanya kekurangan air ya. Seperti... Enggak, bercanda. Ya ampun. Yo, tambah lagi ya kan. Kayaknya gue harus tutup dulu deh. Ngeri banget loh. Dah, aman. Kalau kalian pengen kesana kemari, silakanlah. Nah, baru gue bisa bikin dapat ini. Ya ampun, teman-teman. Dan apa yang bisa gue lakukan ya? Saya bingung. Oh, ini gue bisa ambil air lagi sih ini. Banjir! Banjir! No, ya ampun. Oh, yes. Pohon pertama kita, akhirnya. Wah, ini mulai seru, coy. Apa yang bisa kita lakukan? Bikin ini ya? Bisa sih. Setelah dapat ini, kita bisa bikin ini. Di ini, bla bla bla. Ya, banyak sekali yang achievement yang harus kita buka ya, dia. Di sini. Tentunya saya akan bikin perlindungan. Gak bisa ya. Oke, lebih baik gue akan ambil kayu lagi ya. Supaya lebih cepat. Lalu kita akan ambil ore-ore yang masih belum pernah kita ambil. Karena ada batasan. Jadi kita bisa udah bisa ambil lagi. Gue gak mau habis-habiskan koal dulu deh. Soalnya pasti ya kan. Saya membutuhkan koal lagi. Oh, acolot. Maksudnya suasana nanti kalau kita perlu koal ataupun PX kita ada fortune-nya. Jadi kita bisa ambil di sana ya.
kalau gue masih ingat. Air sudah ada. Gue tinggal 2 achievement lagi, gue bisa ambil ini ya. Oke, terus ini dan di sini ada acolot. Gue pengen ambil. Yay! Oke, saya akan bebaskan. Santai aja. Aku kan baik dan sopan. Yah! Aduh, makanan ini emang sulit banget di sini nih. Udah makan-makan aja lah gue. Oke, iron. Ya ampun. Wih, gila. Jago betul. Betul-betul jago. Oke, ini kayaknya gue bisa melengkapi ya berhubungan dengan iron di achievement deh. Tapi sebelum itu, saya pengen ke Stone Hall lagi. Apa yang bisa gue ambil? Oke, untuk jaga-jaga. Dan bam. Dan gue bisa bikin baju sih. Cuma nanti aja deh. Karena saya bikin ini untuk dapat protection. No thanks, thank you. Come on. Lu ngapain dua? Oh, gak bisa ya. Harus Clayton, gak salah. Nih, mereka ngapain coba? Ya ampun. Ih, ya ampun. Ada cicak. Ya ampun, gue gak bisa ngelawan. Bisa-bisanya gue cupu banget untuk mengambil mereka ya. Oh, di sini ada warna something. Oke, untung gak ada apa-apa. Ya ampun. Gue lebih ngeri mereka. Oke, saya perlu kelihatan di sini. Come on. Yes, thank you. Goodbye. Popaya dono Agustina. Kenapa anda ya? Oke, dan kita bisa lihat bordernya udah meluas dan ini udah malam juga ya. Saya masih belum lihat punya anda. Mahalnya. Tapi saya tidak peduli dengan anda. Yang jelas kita punya air, kita udah punya sapling, punya kehidupan juga. Dan yang menjadi permasalahannya itu adalah kita lapar banget. Gua gak mau mati demi hotbarnya itu penuh. No. Jadi episode selanjutnya kita akan mencari makanan ataupun kita akan membuat makanan, teman-teman. Jadi gua gak tahu gimana kita akan mendapatkan makanan. Apakah dari yang blueberry yang hijau? Oren-oren itu. Apakah itu jeruk? Wah, tidak dong. Jadi segini aja dulu untuk episode pertama kita di captive ataupun kita terjebak di war border ya. Ya ini sama aja kayak satu chang ya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Dan aktifkan loncengnya supaya tahu video terbaru saya. Dan tunggukan episode kedua. Episode kedua semoga kita bisa dapat makanan yang sangat cukup untuk kebutuhan kita. Oke, segini aja dulu. Saya Budi Kurniawan dalam channel Budi Kurniawan. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.